Di BNI Sekuritas Banjarmasin, khususnya di Banjarmasin, para trader Banua itu sudah cukup aktif bertransaksi, baik berinvestasi maupun bertrading di dunia pasar modal, khususnya di pasar saham. Untuk 2017, kemungkinan pasar saham masih cukup atraktif, cukup ramai akan diperdagangkan saham-saham berbasis energi, terutama batu bara, minyak, dan tambang mineral lainnya. Jadi untuk sampai dengan saat ini, minat antusiasme masyarakat itu sudah cukup sangat tinggi terhadap pasar saham, karena pasar saham ini memberikan satu edukasi dalam berinvestasi. Jadi selain nasabah itu bisa berinteraksi di dunia pasar modal, terutama pasar saham, untuk mendapatkan ilmunya, juga akan mendapatkan keuntungan. Jadi keuntungan di pasar saham itu tidak seperti investasi lainnya. Jadi investasi lainnya misalnya seperti emas, tanah, rumah, itu ada kekurangannya seperti likuiditas karena tidak mudah untuk dilakukan pencairan. Sedangkan pasar saham, sepanjang pasar saham itu buka dan itu terjadi fluktuasi harga, nah di situ likuiditas akan lebih mudah didapat oleh masyarakat.